Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Sobahun Nur. Oke, kali ini habis beli sarapan buat ini sarapannya bubur buat Kira. Yuk, teh sini teh. Nah, kita belinya di alun-alun Banjarsari. Banjarsari Kabupaten Ciamis, karena ternyata banyak juga nama Banjarsari. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang mau ke Pangandaran pas lewat sini. Ya, jalur selatan. Ini alun-alunnya pagi-pagi nih jam berapa nih? 6:30 lah ya. Nah, ini kalau malam nih penuh nih. Tuh, ini yang buat balon, mainan anak-anak. Ini sama yang kuliner-kuliner. Sebelah sini juga yang kuliner itu. Ya, banyak lah. Dan ini lapang tenis desa Banjarsari ya. Nah, biasa ini yang senang olahraga tenis bisa di sini. Nih ibu-ibu mau senam, jadi rame. Biasanya senamnya di lapang SD. Ini ada odong-odong. Hah? Libur tuh. Senam. Ya. Temenin atuh. Hah? Temenin. Saya biasanya sih sama itu di kantor nih, biasa hari Jumat. Di kantor di Puskesmas. Puskesmas ya. Jumat pagi. Iya. Gitu. Kalau Jumat pagi saya di sama Pak Afif. Oh, gitu. Heeh. Biasa saya olahraganya tambah lagi panahan. Jadi sama Pak Mamat seminggu dua kali. Ya. Terus sama Pak Abed seminggu tiga kali. Gitu. Kali. Sehat lah. Yuk, Mangga. Ya. Ya. Nah, itu kenalan beliau seorang pensiunan dari rumah sakit umum ya. Dan sekarang mungkin karena aktivitasnya jualan, saya belum tahu gimana jualannya, tokonya, warungnya atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas dia sempat itu karena dia jualan ini gas LPG juga, agen apa bukan ini apa bukan agen ya apa namanya pangkalan ya itu. Nah, ini SD 1 Banjarsari ya. Ini lagi main tenis. Asik kayaknya ya. Saya nggak pernah, jujur saya belum pernah coba main tenis. Tuh kameranya goyang-goyang ya, maaf ya. Nah, ini di ujung barat alun-alun. Ini ya banyak jalan, ini jalan apa? Jalan warga ya. Katanya ini dulunya pasar loh. Oh ya di sini ya. Yuk sini. Nah itu yang di atas. Nanti dulu. Nah, itu yang di atas itu rel, jembatan rel kereta api yang mati sekitar 30 tahun yang lalu dan sekarang sudah mau diaktifasi lagi. Ini jalur, ini kereta kalau nanti ini yang ini ya kereta Pangandaran lewat sini nih. Ya. Apa? Tuh nggak tahu nanti teteh kalau udah remaja, banyak merpati. Nah tuh ya rel tampak dari bawah rel. Bayang aja ntar kalau di sini berdiri terus atas lewat kereta, gitu. Hah? Jalan-jalan atuh, kemana? Oh nyanya. Nah ini kali Cikaso. Ih, lihat sampah banyak sekali ya. Tuh lihat ya. Ih, kok pada buang sampah ke sini. Ya, jangan mestinya nih. Ini tahun 2016 bulan November sempat banjir ini. Banjir meluap ini air sungai yang ini. Ini meluap, ini merendam semua ini. Termasuk ke saya sana. Merendam juga.
Oke, yuk kita jalan lagi. Ayo teh. Nah, ini batas tanah PJKA di sini. Dan ini batasnya. Berarti ini dari sini ke sana itu tanah PJKA. Tuh, sana. Terus nah, ini jembatan kecil cuma masuk motor. Mobil nggak boleh, nggak bisa lewat sini. Eh, ternyata di situ ada juga ini batas tanah PJKA. Bisa, ini sungainya kotor ya. Tuh. Itu. Nah, ini, aduh, warga jangan buang sampah ke sungai dong ya. Mengotori sungai. Sampahnya dipilah tuh. Saya di rumah sampah dipilah. Kalau sampah yang organik itu kita jadikan pupuk, didiamkan. Nanti kalau udah pupuknya udah jadi kompos, itu nanti dimanfaatkan buat pupuk tanaman. Kalau yang plastik kayak gitu, itu biasanya saya ini apa, kalau keras plastiknya itu bisa dijual lagi ke tukang rongsok. Ya, kalau ini nggak bisa dimanfaatin ya dibakar saja gitu. Nah, ini pohon nangka nih. Ini kalau jalan-jalan pagi serunya begini nih. Tata lihat ada kucing bagus. Tuh. Tuh, kucing warga. Sini ayo. Hey, Meng. Tuh. Hah? Tuh. Kucing warga nih. Tuh, ngeliatin ini. Nah, teman-teman sekalian, di hadapan saya ini yang namanya Pasar Domba. Terkenalnya sih Pasar Domba, cuman tertulis di papannya Pasar Hewan. Karena memang yang di sini yang dijual cuma kambing atau domba gitu. Nah, ini tuh pasarnya. Ini bukanya itu hari Selasa sama Sabtu. Ini kalau Selasa sama Sabtu, kemarin Sabtu ya, ini wah penuh nih. Ini mobil sampai sini, parkir sampai sini. Ini SD 1 Cibadak. Tuh. Ya, nah ini penuh ini kemarin ya. Tuh. Bekas-bekas ini ya. Tanah apa hewan-hewannya. Tuh. Ini yang menjadi kalau misalkan jadi apa ya namanya, jadi ikon juga di sini. Banjarsarinya sebelah mana? Oh, Banjarsarinya ke apa itu? Ke pasar. Pasar mana? Pasar Domba. Oh, udah tahu berarti Pasar Domba ke dalam. Banjarsarinya mana? Sindanghayu, TB. Itu yang tempat. Ini apa wisata? Ya. Apa? Mau ke TB. Kapan? Besok. Ya, jangan besok. Ayah kan besok kerja. Nanti ya. Pas lagi libur nanti ya, ya anak ajak main ke TB, nanti kita ngevlog sana yuk. Nah, oke deh teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan, sudah hampir sampai rumah saya di sana tuh ya, masih jauh sih cuman pegel nih pegang kamera. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like channel saya, semoga channel saya bisa memberikan manfaat buat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.